Ini rumah kerajaan. Iya. Ini rumah kerajaan. Kerajaan Kelau. Kerajaan Kelau karena mama papa udah meninggal sehingga kerajaan itu diturunkan ke anaknya. Ketong ketemu ini saudara semua. Teman-teman, ini Oma Maiweti bersama keluarga mau menuju Wederok. Wederok itu adalah salah satu kerajaan yang ada di Malaka. Itu papa besarnya Oma Maiweti dulu tinggal di situ, tapi sekarang sudah almarhum dan istrinya juga sudah almarhumah, tinggal anak-anak. Sehingga karena di Malaka ini perempuan yang pegang peranan sebagai raja ini, teman-teman, menganut apa yang berkuasa itu perempuan, matrei ya itu, sehingga kerajaannya, rajanya itu jatuh di anak nona yang besar itu yang menggantikan mamanya. Nanti sampai di sana Oma Maiweti akan tunjukkan rumah adat dengan rumah tua. Zaman dahulu itu adalah raja-raja di situ. Ini lagi cuaca mendung. Mungkin bisa hujan. Untuk daerah sini memang daerahnya panas. Panas menyengat, tapi ini mendung sekarang. Moga-moga sampai di Wederok belum hujan sehingga kita bisa mengambil gambar untuk teman-teman semua, agar teman-teman bisa pergi ke Wederok. Wederok ini baru pertama ke Wederok ini. Adik bungsu baru pertama kali ke Wederok, sedangkan Oma Mami Betty bersama Opa. Oh, Oma Mami Betty baru dua kali. Kalau Opa Papi itu paling sering. Ini asik ini di perkampungannya. Wederok itu nggak tahu ya nama desa kali ya? Nama desa. Desa Wederok. Desa atau kecamatan? Nanti baru kita lihat ya teman-teman. Kita baca di peta bumi dulu, Wederok ini kecamatan ataukah desa. Itu mendung. Ini sekarang beda lagi. Itu rumahnya juga di atas panggung juga ada. Aduh gelap. Nanti ada jalan kayak jalan gitu deh. Ini sudah apa lurus toh? Bisa dilihat, bisa dilihat. Ini Opa Papi udah tiba di rumah apa ini? Ini rumah apa? Rumah tua. Rumah tua namanya apa? Rumah raja. Coba dijelaskan. Teman-teman, ini Oma Mabeti sudah tiba di rumah keluarga. Rumah raja ini. Rumah raja yang apa? Di Wederok. Nama siapa? Raja Kelau. Iya. Raja Kelau. Dean Rai. Rumah raja. Dean. Dean Rai.
mamanya itu raja. Iya. Jadi kita menganut materialis sehingga perempuan itu yang mempunyai kuasa. Jadi saya punya papa besar. Kita masuk di matri tadi itu. Sehingga mama udah meninggal digantikan oleh saya punya adik. Adik ini yang menggantikan sebagai raja. Jadi tetap dikatakan nama apa? Tarsiri Pukun. Pak Pukun. Iya. Tarsiri yang Tarsipinang. Tarsipinang itu apa artinya? Pukun. Pukun. Iya. Saya kita rumah ada di sana. Itu masih berlangsung sampai sekarang ya? Iya. Oh, yang di sekolah kasih tanah. Oh, yang depan di belakang itu yang sana itu dekat ya sudah. Oh, betul belakang sana kan kuburan. Rumah ada ini fungsinya itu berdoa di sini. Iya, jauh muda. Kita persembahkan di sini. Tunggu, Bang Susan, ambil dulu. Rumah adat ini fungsinya untuk ini apa? Ke musim jauh muda. Tarsir Pinang. Kasih. Ini baru makan. Sajikan di sini. Iya. Oh. Taruh di sini dulu. Iya. Oh, taruh di sini baru boleh makan. Ini jam bisa panen. Hanya itu saja. Iya. Jangan. Hanya hasil panen-panen saja. Iya, hasil panen. Tapi orang sini udah berdoa. Sembahyang maksudnya ada begitu kami gitu. Kayak ada. Datang di dalam. Iya. Oh, berdoa di sini. Berdoa begitu ya. Masuk dulu coba boleh. Kan enak dapat cerita nanti kan sendiri. Iya, ini belum apa? Lagi mau kok belum par di sini toh? Kan belum habis petar sirpinang dong. Masih di dalam rumah sana. Jason boleh masuk sembarang? Tidak boleh masuk. Tapi kata masuk. Iya. Nggak masuk. Nah, ambil sirpinang dulu tuh baru masuk. Jam berapa kasih mau sirpinang? Ini dia orangnya mari. Kalau mau pegang dosis. Guys. Ini guys, yang nomor 2 ini. Ini di mana? Rio. Nama siapa? Rio. Kita baru lihat. Oh, ini ambil ini. Jadi ini rumah ini orang tinggal di dalam pesan. Tinggal ya? Oh, tinggal. Oh, bisa. Rumah adat. Rumah adat. Bisa. Jadi kenapa? Kenapa ini kok kayunya begini? Sudah senepak. Mami, terima ini, Mami. Mami. Kita ada mulai di sini. Mami, ini. Ini. Kayak rumah gadang. Iya. Ini nih. Baru dinding habis, dong. Keadaan di dalam ini, teman-teman, ini. Iya. Nah, ini nih. Tapi ini bisa juga orang tinggal, tapi masih belum selesai untuk dia punya... Untuk tempat masak itu belum bikin habis. Heh, tempat masak apa? Ke apa, tempat untuk masak dong itu. Oh, bisa? Oh, iya. Masak juga itu di atas? Mana? Itu yang di bagian sana itu. Oh, mau jadikan masak ya? Tempat. Iya. Ini tempat apa? Tempat taruh sirpinang. Tempat taruh sirpinang? Iya, rumah adat. Rumah adat. Dari jauh ini apelnya nih. Iya, ini nama siapa? Ivan. Aduh, malu-malu Ivan. Ini yang bungsu sudah. Bungsu atau masih ada lagi? Sudah. Bungsu. Ivan. Ivan kelas berapa? Berkelas 1. Oh, dong. Ngomong dulu Ivan. Mami. Kelas 1 apa? SMP? SD. SD. Iya. Ivan umur berapa? 7. Umur berapa? Umur 7. Ini sesuatu yang dari jauh sih, sesuatu yang enak. Dari dekat susah. Dari dekat susah ambilnya. Iya. Tapi ini kok tidur di sini ya panas ya? Tidak panas. Tidak panas? Iya. Siang di rumah. Teman-teman, ini Oma Betty. Oma Betty ada berada di rumah adat. Jadi di sini kita lihat sekeliling, memang keadaan rumah belum jadi, teman-teman. Karena masih sementara
terus bikin, terus tetap diperbaiki, karena ini bisa dipakai untuk tempat tinggal. Untuk sementara kita masih pakai untuk persembahan, misalkan kita panen jagung, sebelum kita makan kita harus persembahkan di sini dulu baru bisa kita makan. Tapi untuk yang sirip pinangnya iya, setiap hari kalau ada apa, kalau ada pakai sirip pinang, ada yang sirip pinang, sirip pinang ya, kita taruh. Terus kita kalau mau ada doa-doa khusus yang mau kita minta kepada Tuhan, terus kita masuk di situ, kita taruh sirip pinang, sirip pinang kita sambil apa ujar kita, apa permintaan kita. Nah, begitu ya? Iya. Oke. Okay. Jangan dulu, ketong dulu. Tunggu dulu. Ayo sudah. Nanti ketong mau berdua lenggu. Oke, saya suruh ambil ketong buat arah ke sana. Jadi arah ke sini lah. Apa? Saya ada masalah. Ini apa video? Kita bersaudara udah sekian lama tidak pernah ketemu ya. Jadi kita baru ketemu. Jadi kita di sini trio. Trio lenggu. Trio L. Trio L. Kita trio L. Ini bukan ini. Ini bukan ini. Ini Ivan, ini bukan ini. Iya. Bukan Ivan, trio Ivan L. Siapa? Ivan siapa? Letva. Oh, Letva. Oh, L juga. Alor, alor, alor. L juga. L juga. Ini rumah. Ini rumah kerajaan. Iya. Ini rumah kerajaan. Kerajaan Kelau. Ini rumah. Suaminya Lenggu. Iya. Begitu ya. Suaminya Lenggu berhubung karena mama papa udah meninggal, sehingga kerajaan itu diturunkan ke anaknya. Kebetulannya anaknya yang bernama Nona Lenggu. Nona Lenggu, nama panjangannya, kepanjangannya nama perbelian. Huberta Magdalena Lenggu. Huberta. 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 Huberta Magdalena Lenggu. Panggilannya Nona Lenggu. Iya. Sehingga Nona ini tidak pernah keluar lagi dari rumah sini, jadi tinggal di ini rumah. Jadi ini rumah dibangun oleh pemerintah. Tidak, oleh orang tua. Oleh orang tua. Orang tua. Ini opa bikin dari dulu. Opa. Bikin. Opa. Opa zaman dulu subangun ini rumah. Subangun ini rumah. Rumah tua. Dulu belum ada rumah ini, tanahnya mereka di depan ini semua. Semua di depan dulu gitu. Di sini alang-alang semua. Baru bikin salah ini pesawatnya. Terus siapa di rumah sini? Enggak usah, tapi ini karena sudah ada orang. Kan kita sudah masuk di sana toh. Masuk pindah ke sana. Itu sah. Opa. Tidak di sini. Oh, nanti tetap, tapi tetap banjir. Jika si Cedi, sebesar hujan. Hah? Kita datangi keluarga lagi, ini teman-teman. Saudara-saudara, kakak Nona punya adik-adik di sini. Kebetulan di depan rumahnya ini ada anggur. Anggur-anggur-angguran. Kalau kita cuet. Kalau di Kupang ini kita istilahkan jamblang, jambulang, jamblang, jamblang. Kalau kita di Jawa kita panggil juwet. Ini masih, kalau cari yang hitam ya, kalau langsung kita petik, coba kita coba. Ini nih yang indah ini, yang hitam ya. Ini anggur Jawa. Nah ini. Ya, kita. Kita mau coba. Mas cepat. Kurang apa ya? Artinya belum ini. Belum masak baik. Soalnya masak. Cepuk. Ambil sudah yang hitam-hitam. Ini hitam. Itu mas baik. Itu bisa. Masih ya? Ingat tuh. Iya, iya. Yes, sampai di WD rok ini. Opa papi sama mami Betty makan mangga. Di sini jual es batu kok. Anda ada? Henry itu siapa kamu? Ah. Hei betul. Henry. Ini. Tera nala. Ini Pak Lenggu, guys. Biasa kita sapa namanya Kak Ton.
Adik nonton YouTube ya? Iya. Nanti masuk di YouTube. Sonde. Apa? Guys. Pak Lenggu, Pak Ton, ada potong kebun ini pisang yang mau bawa di Kupang. Ini pisang-pisang dong ini, dan kita mengatur ikat di mobil. Iya, pakai karung ikat di situ. Boleh bisa, dua ini nah. Mana ada kah bisa? Boleh bisa. Boleh bisa. Ketempung tas taruh di ketempung kursi. Ayo, ke mana? Tetap sonde bisa. Kok ini dua? Ketempung tas taruh di ketempung kursi, jadi tengah kosong. Oh, gini sudah. Nah. Bisa di sini tas di atas. Bisa. Ah, gitu bisa. Maksudnya mami begitu. Bisa. Daripada di atas. Ketempung kasih turun. Nanti sonde. Taruh begini, ketempung begini, begini cari. Asik ini cari. Guys, ini sekarang pisangnya tidak jadi taruh di atas mobil sama Pak Lenggu, isi di karung. Iya, di sini. Karena mau dibawa pulang ke Kupang. Jadi, kita bawa pulang mangga, pisang, jamblang, pepaya, nenas. Habis itu apa lagi? Petang buah. Ini pisang makan ini, pisang buah ini. Kafeinish. Yeah. Oh, di belakang itu? Oh, di belakang rumah ini? Ini ke samping, ini kamu belum pernah ke sampingnya. Ini tuh sekalian itu. Ini samping ini. Begitu, Bang Mas. Gabung sekali. Oh iya, ini juga semua sempat lampu kuning kena itu. Guys, kita jalan-jalan ke belakang rumahnya Pak Lenggu. Lihat mana? Ini sampingnya. Mana? Ini sampingnya. Iya toh, ini. Ini mama. Ini rumah kayak seperti yang tadi tuh ya. Coba iya. Mama umur berapa ini? 60 lebih, 70. Wih, 70. Oh, berarti sama di sana juga tidak tahu umur. Kan di gereja tadi. Tapi kira-kira lahir sejak apa gitu. Merdeka juga ya. Orang tua dia cerita ya. Jadi anak-anak juga tidak tahu lagi. Iya. Yang sampai Indonesia merdeka. Tidak tahu. Mas sudah. Ini masih ada mangga ini. Tapi sudah baik. Sunoe. Iya. Kalau noe sudah enak. Iya, sudah enak. Enak-enak agak keras. Iya. Coba tahu ini samping gitu loh. Iya. Kan belum pernah nah. Panas. Kita tinggal panas sekali.
Kapan pemilihan kepala desa? Yang depan, siap sekarang. Oh, ini toh 2024 katanya. Soalnya 2024 kepala desa. Oh, sudah sama. Kepala desa lain dan pemilihan DPR. Oh. Katanya mau disamakan katanya. Kalau terhalangan berarti 2024. Cok. Gitu. Ya karena September. Berarti yang sekarang kepala desanya ini enak perpanjang terus. Oh. Di sini hari pelantikannya terakhir. Pemilihan dahulu. Ya, kenapa teman kau bisa kalah? Soalnya ikut toh? Soalnya. Sedih. Biar aja begini. Biar begini perjumpaan. Ini kan perjumpaan dengan video, keluarga. Oh, video. Ya. Perjumpaan dengan Bapak Ton, dengan istri, dengan keluarga, mau nona. Ini adik-adik semua. Di Wederok. Di Wederok, adik-adik yang di Wederok. Wederok. Oh, bagaimana? Di Kabupaten Malang. Bapak Ton ini mau calon Bapak Desa nanti di Wederok. Sedangkan Mama Nona ini raja di Wederok. Jadi kalau mau buntu tanah. Ini kan Mama Nona mau kasih Bapak Ese tanah bikin rumah di sini. Bapak Tonsen ada kuasa, hanya kuasa di sini. Ketong ketemu ini saudara semua. Ketong adik-adik semua. Ketong mau pulang. Mau kembali ke Kupang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sini, ataukah keluarga di sini yang datang ke Kupang, kasih umur, kesehatan, kemudian kekuatan supaya kita bisa dapat jalan-jalan. Pisang, dapat jambu, sudah dapat makan, minum segala macam. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan. Oke. Okay. Di channelnya Oma Mami Betty. Oke.